Oke, jadi sirkuit Mandalika ini emang suatu yang baru sih. Ada sirkuit kualitas internasional, terus juga ada di NTB kan. Mungkin dengan adanya sirkuit ini bisa membantu UMKM masyarakat sekitar sih ya. Dan juga ini kan sirkuit kualitas internasional. Jadi ini merupakan hal yang baru dan batu loncatan juga sih sebenarnya buat Indonesia. Kalau menurut saya, sirkuit Mandalika itu salah satu, ya bisa dibilang batu loncatan lah untuk kancah otomotif di Indonesia, untuk bagi mata dunia. Ya, keunggulan sirkuit Mandalika ini memang pertama tuh dia sirkuit internasional. Yang kedua juga dia ada di NTB. Jadi emang bisa meningkatkan lagi pariwisata di sana. Saya lihat sepintas tentang sirkuit Mandalika itu memiliki kelas yang tidak kalah dengan sirkuit di luar negeri sih, gitu, dibandingkan sirkuit yang sudah ada di Indonesia ini, itu lebih menarik lah dibanding sirkuit tersebut. Harapannya sih dengan adanya sirkuit ini bisa otomotif Indonesia ajangnya lebih sering diadain lagi di Indonesia, dan juga tentunya nggak lupa tim-tim kita yang dari Indonesia, pembalap-pembalapnya semoga bisa dipandang gitu sama dunia internasional. Harapan saya simpel sih, hanya lebih bisa mengharumkan nama Indonesia bagi dunia, di mata dunia, apalagi dalam kancah otomotif di seluruh dunia ini. Okay.